udah mau berebut guys. Ya, ya mati cuy. Waduh, gini amat ya. Moge R6 kehabisan bensin. Tegel gila. Ini gak ada yang mau nolongin apa ya. Man, what's it told me to do now? Man, you beat on me too now. Man, you beat on me too now. Oh, room. To be good, be man, it's calm. Give me money, kill Nora. Show the door, and I don't know. You and I, don't say goodbye. All we need is one night. Oke, okay, guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue dengan Steve J. Dan di konten kali ini gue lagi mau ngisi bensin Yamaha R6 ya, full tank. Nah, kalian tebak-tebakan dulu aja di kolom komentar, kira-kira kalau Yamaha R6 full tank itu bakalan habis berapa. Ini gue bakalan kesel. Dan gue isinya pakai V-Power. Ini udah nyala nih radar bensinnya dari kemarin, mudah-mudahan nggak mati di jalan ya sebelum sampai ke pom bensin. Ya udah, kita langsung aja, let's go. Kalian tebak-tebakan dulu aja di kolom komentar nih, kira-kira siapa yang tebak-tebakannya benar. Yamaha R6 full tank dari sensor bensin masih nyala ya teman-teman ya. Ini udah nyala dari kemarin guys. Mudah-mudahan ya nggak mati sebelum sampai di tujuan. Soalnya kalau moge terutama R6 itu dia nggak ada barnya. Makanya kita mesti ngira-ngira nih, kalau misalkan udah mulai nyala bisa sanggup berapa kilo lagi. Kemarin kata Akang sih 15 kiloan ya. Terakhir si Akang yang habis bensin, mudah-mudahan gue gak habis bensin di jalan nih. Bingung juga kalau habis bensin di jalan siapa yang mau nolongin. Kalau kemarin kan emang lagi bareng-bareng, kalau sekarang sendirian, habis bensin gimana. Gila, tiba-tiba buka pintu. Kita kalau di jalan tuh emang benar-benar harus fokus ya, karena kadang kitanya udah hati-hati tapi orang yang nggak hati-hati gitu guys. Ini sorry banget ya temen-temen ya, dari kemarin nggak sempet ngonten dan ngupload video baru. Karena kemarin habis feeling jalan-jalan ke puncak. Dadakan itu juga 3 hari, jadi terakhir apa tuh udah 5 hari yang lalu. Buat teman-teman yang udah nungguin konten-konten Steve Joe, makasih banyak ya yang udah setia nonton konten gua dari zaman gua masih pakai Ninja 2.5 FI. Itu udah lama banget, udah 3 tahun yang lalu. Teman-teman udah tahu ya kalau Kenzo udah ganti knalpot, pakai knalpot dari Purbalingga, dari Villon Z2 Carbon Forget. Ini suaranya lebih ngebas, lebih adem. Buat teman-teman yang request, "Bang, knalpotnya dong yang bacot, Bang." Kemarin gua udah bikin knalpot yang udah pasang. Kemarin gue udah pasang knalpot yang bacot banget, Akrapovic yang kayak megaphone itu loh.
tapi ini yang modelnya FOGP. Itu bocet banget guys, bocet parah. Lama-lama pusing juga dengernya. Soalnya kayak suara pipa gitu loh. Nah ini gue udah pakai yang lebih adem, ini lebih enak lah, lebih nyaman di kuping. Kedengeran juga lebih elegan. Tapi kalau nanti mungkin moodnya mau bacot-bacotan, boleh aja kita pasang lagi nanti silinsernya. Kita gaskan ya. Oh iya, ini gue juga baru ubah posisi kamera 360 gue ya, nemennya ada di sini. Kemarin sebelumnya di sini kayak ganggu banget. Gambarnya enggak gitu bagus. Kalau dari sini kan bagus kalau gambarnya tuh. Wah, udah ngeberbet, guys. Waduh, bahaya nih. Ya, mati cuy. Mati. Waduh, habis bensinnya cuy. Kan baru dibilang sebelum nyampe pom bensin jangan sampai nih habis bensin. Habis lagi. Aduh. Asli ini kalau dorong berat banget ya temen-temen ya. Mau minta tolong sama siapa lagi nih. Moge kehabisan bensin. Malu-maluin. Asli sih malu-maluin banget ya. Wah, pegel banget cuy. Ntar lagi nyampe pom bensin nih. Aduh. Aduh, berat. Aduh guys, malu-maluin nih guys. Moge R6 kehabisan bensin. Memalukan. Itulah kurangnya tuh kalau nggak pakai bar. Kemarin tuh, jadi itu kemarin kenapa bisa telat isi bensin? Karena harusnya gue kan ke Peak Avenue, habis dari Peak Avenue itu tadi mau ngisi bensin, tapi tiba-tiba diajakin ke Felix ke Puncak. Jadi gue langsung buru-buru nih dari Peak Avenue pulang ke rumah, langsung berangkat ke Puncak pakai mobil. Harusnya kemarin dari Peak Avenue langsung isi. Ya sekarang jadi begini nih. Ya ampun. Gini amat ya. Moge R6 kehabisan bensin. Mau minta tolong, gimana minta tolongnya ya. Eh nanggung lah, dikit lagi nyampe lah, kesel lah. Ya lumayan juga cuy. Aduh, lumayan juga jaraknya. Masih jauh lagi pom bensin. Aduh. Aduh. Aduh, ntar depannya istirahat dulu. Pegel gila.
Ini ada yang mau nolongin apa ya? Bis bensin, Pak. Ya bang, hati-hati bang. Awas bang, bis bensin bang. Wah, abangnya berhenti mau nolongin kali ya. Habis bensin. Wah, berat loh, Pak. Berat loh. Wah, makasih banyak ya. Aduh. Iya, saya mau ke situ tadinya. Nggak ada barnya. Aduh guys, gila, gue ditolongin sama abang ini. Baik banget. Makasih banyak, Bang. Aduh. Wah, gila. Makasih banyak nih, abang ini baik banget, parah. Wah, dikit lagi sampai. Aduh. Wah, gila. Memalukan nih. Moge ya kan. Kehabisan bensin. Baik banget abangnya, parah. Wah, gila sih. Udah bang. Bang, sini dulu bang. Aduh, makasih banyak ya. Nih. Dia rasanya tolong kok, bang. Hah? Makasih banyak. Tunggu. Aduh, gila. Lumayan betis. Iya. Pikir itu lagi nunggu teman, saya bilang. Mau kemana, Bang? Ini biasa yang ojek. Oh, ojol. Oh, alah. Buat abang nih. Ya Allah, banyak. Udah, biarin. Oh, makasih banyak ya. Bapak nanti. Udah, biarin buat ngopi. Buat ngopi. Sama-sama. Saya makasih ini betis pegel banget. Bisa. Ya, makasih ya. Wah, gila, abangnya baik banget. Ah, gila sih. Ini berat banget loh. Stepin ginian. Semoga rezeki lancar terus ya bang ya. Aman-aman di jalan. Untung ada bang itu, kalau enggak mah. Aduh. Aduh gila. Betis gue panas banget. Wah gila, gue senang banget ya. Indonesia, terutama Jakarta yang katanya individual, masih ada budaya tolong menolong. Aduh abang, semoga rezeki dilancarin terus bang. Luar biasa. Maaf ya, maaf ya guys, ini kalian pasti denger di mic ngos-ngosan. Karena emang capek ya, udah gitu panas banget. Oke. Kita isi bensin full tank. Full power ya, Mbak. Penuh. Iya. Enggak ada, Mbak. Enggak usah deh. Saya habis dorong motor nih, berat banget ya. Habis bensin tadi dari pertigaan apa? Pertigaan A. Burger King ya? Iya. Iya, untung ada yang nolongin. Ada yang iya, ada yang dorongin. Iya, berat banget makanya nih ngos-ngosan. Oke guys, R6 full tank 224.000 ya.
siapa yang tebakannya bener. Ini gue pakai V power. Airsick full tank V power 224.000. Ntar gue mau istirahat dulu di situ. Capek banget asli. Udah nggak terlalu ngap lagi sih. Kita lanjut jalan aja deh. Mari kita lanjut jalan guys. Wah gila, makasih banyak ya abang yang tadi, abang ojol ya, udah bantu. Ternyata di kota besar, terutama Jakarta ini, masih ada jiwa tolong menolong. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Paling buat di konten gue yang ini udah ya, nanti kita sambung lagi konten selanjutnya. Nih gue lagi mau tewe ke Peak Avenue lagi nih guys. So segitu aja buat teman-teman yang udah nonton video gue dari akhir, terima kasih banyak. Terutama buat abang yang tadi, makasih banyak. Semoga rezekinya dilimpahkan ya bang ojol yang tadi. Kita lanjut sambil kita closing. Keren sih, udah bisa nyala dong. Ya, udah mau nyala lagi. Oh, nyala. Yaudah, paling segitu jalan yang dari gue buat hari ini. Gue Steve Junior pamit. Thank you for watching and see you. Bye-bye. Luar biasa.